Saya pikir pemimpin di Kota Cilegon, konteksnya pagi kami Bakar Partai Amanat Nasional, itu adalah pemimpin yang harus memahami eksistensi manusia itu sendiri. Pak Alawi Mahmud kita dorong sebagai calon wali kota untuk 2024, karena kita pandang Pak Alawi hari ini berdasarkan kajian kami, kajian di DPD PAN Kota Cilegon, bahwa beliau sudah memahami tentang persoalan unsur manusia itu apa. Karena repot bang, ketika pemimpin tidak memahami unsur manusia itu dari apa dan dibentuk dari apa, itu repot, kebijakannya nggak ngena yang itu. Makanya untuk menentukan pimpinan kita atau keterwakilan kita baik di parlemen maupun nanti di legislatif harus betul-betul selektif. Masyarakat Cilegon sudah cerdas ya. Masyarakat Cilegon sudah cerdas. Cari pemimpin yang emang memahami persoalan kebutuhan hajat hidup manusia. Ya, karena kadang-kadang ada pemimpin yang hanya memandang manusia itu sebagai objek saja. Padahal manusia itu sebagai objek dan subjek. Ketika berbicara manusia sebagai objek dan subjek, maka apapun kebijakannya, apapun keputusannya, dia akan memandang manusia itu bukan hanya benda, tapi bisa diajak komunikasi. Dan ketika ada komunikasi itu, dia akan menyerap dan akan mempengaruhi kebijakan-kebijakannya sehingga pas. Ya. Makanya saya tegas, di Partai Amanat Nasional, khususnya di Partai Amanat Nasional, kalau ada kumpulan-kumpulan virus ya, yang ini akan merusak konstituen kita, akan merusak perjuangan kita, lebih baik keluar dari PAN. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Duga CP dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Blangkon dari Studio 1 Duga CP Cilegon, Banten. Di acara DBS Bincang-Bincang Sore Secangkir Kopi Jawara Media. Kali ini menghadirkan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Siapa dia? Bapak Mas Duki S. Agi, Sekjen DPD PAN Kota Cilegon, yang mana dengan tema Pemilu 2024, apa strategi Partai PAN dan siapa maju ke Cilegon 1. Sahabat Duga CP, waktu berjalan terus. Mari kita saksikan langsung podcast sore ini yang tentunya dipandu langsung oleh host senior kita dan sekaligus Bibret Duga CP. Inilah dia, Bang Badia Sinaga. Silakan Bang Badia Sinaga. Oke, sahabat Duga CP dimanapun Anda berada. Pak Blangkon semakin semangatnya. Kita ada beberapa program dan kali ini bukan BBS, namun Libas. Lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga. Nah, itu arti semangat beliau ya. Oke sahabat Lukas TV, karena waktu berjalan terus ya, dengan kesibukan narasumber kita saat ini, kita undang untuk sore hari ini, di mana Partai Amanat Nasional khusus DPD Kota Cilegon dua kali sudah melakukan rakerda. Kita mau tanya langsung sekjennya, Bang Mas Duki, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Lugas TV. Oke, Bang, tadi habis dari Bamus langsung ke sini, Bang ya? Ya. Waduh, luar biasa rapatnya. Tadi Bang Mas Duki sudah menyapa sahabat Lugas TV ya. Mungkin pertama langsung pertanyaan, bisa diceritakan sekilas perjalanan Partai DPD PAN di Kota Cilegon. Silakan, Bang Sergei. Ya, sahabat Lugas TV, terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada tim redaksi dari Libas ya. Libas ini. Libas. Libas. Saya diberi kesempatan dalam sore hari ini. DPD PAN baru kemarin kita melakukan rakerda 2 dalam rangka membaca peluang, menjaring untuk bagaimana persiapan-persiapan 2024. Baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dan di tingkat daerah. Ada beberapa hasil rakerda yang kita lahirkan. Rakerda 2 yang kita lahirkan diantaranya adalah
Untuk pusat kita merekomendasikan salah satunya adalah Pak Zulkifli Hasan selaku calon presiden dan Pak apa namanya Anies Baswedan selaku calon presiden dan calon wakil presiden Pak Erick Thohir, yang kedua adalah Pak Ridwan Kamil. Untuk gubernur yang pertama adalah Haji Yandri Susanto, yang kedua adalah Safrudin, Haji Safrudin, saudaraku Haji Safrudin. Dan yang menarik adalah untuk Kota Cilegon, jelas kita merekomendasikan hasil yang rakerda itu adalah Bapak Aleo Mahmud selaku Ketua DPD PAN hari ini Kota Cilegon, itu Bang. Oh, luar biasa. Untuk mempersiapkan 2024, tentunya ini berasal dari paling bawah. Mau tanya saya Bang, ya. Sejauh apa pengurus mungkin dari ranting ataupun dari tingkat kecamatan, kelurahan, segala macam, udah sejauh apa kekuatan? Silakan Bang. Ya, kekuatan kita pada persiapan 2024 itu udah sangat siap sekali. Ya, mungkin dengan melakukan rakerda, ngejemput rakerda dipercepat pun itu adalah persiapan kita, tahapan persiapan-persiapan untuk 2024. Ya. Karena 2024 kesempatan apalagi di Kota Cilegon sangat terbuka, ya. Kita pikir butuh seorang pemimpin yang emang kreatif di Kota Cilegon, yang inovatif, yang memiliki satu ketegasan baik dalam konteks pribadinya maupun konteks memandang kultur sosial dan struktural Kota Cilegon itu dengan baik. Saya pikir pemimpin di Kota Cilegon, konteksnya pagi kami bakal Partai Amanat Nasional, itu adalah pemimpin yang harus memahami eksistensi manusia itu sendiri. Pak Alawi Mahmud kita dorong sebagai calon wali kota untuk 2024, karena kita pandang Pak Alawi hari ini berdasarkan kajian kami, kajian di DPD PAN Kota Cilegon, bahwa beliau sudah memahami tentang persoalan unsur manusia itu apa. Karena repot Bang, ketika pemimpin tidak memahami unsur manusia itu dari apa dan dibentuk dari apa, itu repot, kebijakannya nggak ngena. Dan Bapak Ali Mahmud tahu membaca? Membaca peluang itu. Karena gini, seorang pemimpin itu kan harus mampu memahami, taruhlah, bahwa manusia itu empat unsur itu harus dipenuhi. Iya kan? Maka kita berbagai macam kajian, Pak Alawi adalah sosok yang emang mumpuni, sepak terjangnya cukup luar biasa, nuraninya cukup begitu hebat, ya kan? Sensitivitasnya juga bagus, karena manusia itu kan pada prinsipnya dibentuk daripada empat unsur itu tadi, bio, psiko, sosio, spiritual. Maka kalau misalkan kebijakan politik itu hanya berbicara adalah kebijakan politik atau kebijakan kepala daerah itu hanya berpikir bagaimana ngasih makan masyarakatnya, itu masih ada tiga unsur lagi yang belum terpenuhi. Iya kan? Itu baru persoalan biologis. Ada lagi unsur yang berbicara persoalan sosiologi. Sosial, manusia itu makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu butuh berinteraksi, ya kan? Butuh berkomunikasi, maka lingkungannya juga harus steril, harus bagus, harus didukung, tingkat polusi juga harus dijaga betul. Maka Pak Alawi di situ saya pandang mampu untuk mengkaji analisis itu. Ya kan? Yang ketiga, manusia itu adalah makhluk bio, psiko, sosio, spiritual. Ya kan? Manusia punya fisik yang butuh berkembang biak, butuh hidup. Ketika butuh hidup itu berarti kan dari mulai dia kecil harus disusui, dikasih kehidupan layak, orang tuanya dibukakan lapangan kerja untuk menghidupi, menafkahinya. Nah, background Pak Alawi Mahmud ini selaku ketua DPD, kita pikir layak untuk menduduki, untuk mengikuti kontestasi 2024. Oke, okay. Layak. Oke, okay, Bang, pertanyaan saya hanya dijawab sudah atau sudah cukup. 43 kelurahan, 8 kecamatan, pengurus PAN sudah lengkap semua? Lengkap. Wow. Konsolidasi partai sudah. Bahkan kita satu TPS, satu saksi pun sudah clear. Wow. Ya, untuk menggerakkan itu. Bahkan kita sekarang selagi membentuk bagaimana masing-masing dewan juga melakukan satu konsolidasi di masing-masing dapilnya. Itu kita sudah. Wow.
sahabat Lukas TV, kita akan tanya lagi lebih tajam lagi nih ya. Lalu apa? Silakan minum dulu. Ya, minum dulu. Senang, Pak. Oke, Bang Mas Lugi. Lalu apa langkah dan strategis dari PAN mungkin bekerja sama nanti Ketua Bapilu mungkin untuk saat ini ya kan? Di mana mengingat ya kurang lebih 17 bulan lagi ke depan akan menghadapi pesta demokrasi dari tingkat nasional sudah mulai hangat dari wilayah daerah provinsi juga mulai hangat dan di Kota Cilegon juga mulai tumbuh-tumbuh nih. Apa langkah dan strategisnya? Yang pertama kita hari ini mencoba mengenalkan dulu sosok Pak Alawi Mahmud. Kalau emang sebagian kecil mungkin hari ini belum kenal Pak Alawi Mahmud itu, tapi sebagian besar di Kota Cilegon udah yakin lah Pak Alawi adalah selaku Ketua APBNI hari ini yang kinerjanya cukup luar biasa. Karena kenapa misalkan Rakerda kemarin itu mengusung sosok Pak Alawi selaku Ketua DPD sebagai calon wali kota Kota Cilegon untuk 2024? Satu, bahwa kita konsisten kok. Ketua DPD adalah kader terbaik di internal. Kader terbaik di internal. Yang kedua, karena Partai PAN ini kan partai yang lahir di era reformasi. Yang kedua juga, Partai PAN itu hadir di tengah-tengah kita sebagai partai yang mampu mengkritik dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan selama ini berjalan dengan baik. Kontrol. Iya. Sebagai dewan. Mungkin bisa dilihat bagaimana begitu kerasnya saya mengkritik kebijakan pemerintah. Karena hari ini pemerintah Kota Cilegon harus betul-betul memahami perbaikan di konteks struktural dan kulturalnya, Bang. Kultural, ya, setuju. Ya, itu. Kultural dan strukturalnya harus betul-betul di ini. Maka ketika misalkan hari ini seperti ini, apa yang kurang, maka Pak Alawi nanti akan hadir, mampu melengkapi itu. Dan bahkan menjadi satu bentuk pemimpin yang tegas, yang kita harapkan tegas, dan punya ketegasan itu Pak Alawi. Personalitinya tegas Pak Alawi. Itu. Oke, itu Bang. Luar biasa. Sahabat Lugas TV supaya nggak penasaran. Di Rakerda kedua Partai PAN, DPD Partai PAN, Partai Amanat Nasional, di beberapa hari yang lalu, kita sebagai Lugas TV meliput di sana dan kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba. Di tubuh kita, maka darah merah ini sekjen ya, ya. Bang Mas Duki ya. Wow. Kita dengar sahabat Lugas TV. Bisa dijelaskan secara konkret orasi yang disampaikan Bang Mas Dugi selaku sekjen, keluar bahasanya, bisa dijelaskan secara gamblang ke sahabat Lugas TV. Oke, sahabat Lugas TV, jadi begini, politik itu bukan selamanya busuk. Oke, setuju. Karena saya memahami dari awal, karena saya dari jurusan Fakultas Dakwah dulu di IAIN Bandung, memahami betul bahwa politik adalah salah satu media dakwah. Makanya ketika hasil Rakerda itu udah digulirkan dan udah diketuk palu, maka seluruh kader Partai Amanat Nasional yang ada di Kota Cilegon wajib mengikuti atau mematuhi putusan itu. Maka ketika misalkan keluar dari ruangan itu, tiba-tiba mereka punya persepsi bahwa saya tidak sepakat dengan Pak Alawi dan apa fungsinya rapat itu. Ya. Makanya saya tegas, di Partai Amanat Nasional, khususnya di Partai Amanat Nasional, kalau ada kumpulan-kumpulan virus, ya, yang ini akan merusak konstituen kita, akan merusak perjuangan kita, lebih baik keluar dari PAN. Oke. Oh, itu maksudnya keluar. Maksud itu. Oke. Karena gini, Bang. Di tubuh kita ini kan ada sel darah merah dan sel darah putih. Terkadang satu tubuh kita ini dalam satu tubuh, tapi kita tidak kelautan. Ternyata sel darah putihnya lebih besar. Bahkan menggerogoti sel darah merah. Sehingga habis tubuh kita dan sel darah merah kita habis digerogoti oleh itu. Maka jangan ada benalu lah intinya. Jangan ada benalu yang mencoba bermain di dalam internal
Partai Amanat Nasional di DPD PAN, khususnya di Cilegon, ketika keputusan Rakerda itu adalah keputusan bersama. Bersama. Apapun pahit getirnya keputusan itu adalah kita ikutin selaku kader. Itu. Jangan mencoba-coba bermain di dua kaki. Ya. Wow, luar biasa. Itu. Bang, ini kita mau tanya nih Bang. Sahabat Lugas TV secara global di masyarakat mungkin belum begitu dikenal. Ya. Tapi beberapa di kalangan tentunya karena beliau juga memimpin suatu organisasi juga Bang ya. Ketua APBNI. APBNI ya, artinya bisa nggak disampaikan ke sahabat Lugas TV ini profilnya ketua DPD ini seperti apa Bang? Ya. Mungkin ini ya. Siap. Oh iya, luar biasa. Silakan Bang. Ya. Inilah sosok Pak Alawi yang memimpin hari ini DPD PAN Kota Cilegon, yang saya pikir beliau hadir dengan ala demokrasinya, memiliki jiwa besar yang kuat ya Pak Alawi itu. Makanya ketika ada keputusan-keputusan di parlemen, mereka Pak Alawi justru meminta pendapat dari kami. Termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah pun mereka Pak Alawi mendiskusikan dengan kita. Ya kan, seperti apa nih? Baiknya seperti apa? Termasuk waktu kemarin pun hak interpelasi. Hak interpelasi itu Pak Alawi menyerahkan ke kita. Terserah bagaimana analisisnya di dalam DP apa namanya? Di DPR, parlemen. Parlemen, anggota fraksi. Maka kami menganalisis sesuai dengan analisis kami, maka keputusan kami di PAN kemarin begitu. Pola-pola seperti itulah pemimpin. Jadi tidak arogan, ya kan? Tidak arogan yang mentang-mentang saya pemimpin, loh. Gua pemimpinnya. Lu juga enggak usah ngomong apa, terserah gue apapun itu. Jadi pola-pola itu tidak ada di Pak Alawi Mahmud, tidak ada. Maka cenderung menyerap menampung aspirasi dari kita selaku anggota. Saya mendampingi Pak Alawi, selesai karena kebetulan sebagai sekretaris di DPD PAN, saya mendampingi Pak Alawi hari ini. Ya, cukup luar biasa, Pak. Ya, dinamisasinya membebaskan kreativitas kita kan begitu. Untuk berinovasi seperti apa untuk besarnya PAN, ya kan? Termasuk diskusi-diskusi yang saya sampaikan tadi itu. Gitu. Jadi Pak Alawi berangkat daripada pengusaha Ciwandan, ya kan? Yang kedua memimpin organisasi hari ini APBNI cukup luar biasa, masalah kemaritiman. Yang ketiga juga Pak Alawi udah tahu kita semuanya sebagai pucuk pimpinan DPD PAN Kota Cilegon yang dua periode. Kalau misalkan beliau itu di periode pertamanya misalkan nggak bagus, nggak ya. Mungkin dua periode. Ya. Tolak ukurnya itu. Luar biasa. Bang, semua partai ya bahwa melirik betapa seksinya suara milenial. Ya. Ya. Kalau DPD PAN di Kota Cilegon, sejauh apa pandangannya terkait suara milenial? Ya, suara milenial menarik. Yang hari ini kita lagi garap dengan konsep, kalau di Ciwandan Citangkil kita lagi garap dengan Dulur Batur Mas Duki. Oh. Ya. Yeah. Dulur Batur Mas Dugin di sini akan nanti kita akan kolaborasikan dengan Dewan Provinsi, dengan Dewan pusatnya supaya emang bisa sinergi, ya kan? Mungkin nanti juga ada yang kedua juga di PAN ada yang namanya BM PAN, Barisan Muda PAN yang hari ini dipimpin oleh Kang Her. Anak saya PAN. Iya, anak saya PAN. Itu yang untuk perempuannya ada Puan, ya kan? Ada Puan di sini mampu diakomodir dengan baik supaya emang sesuai dengan tupoksi dan tugasnya masing-masing. Karena kita tidak mau menempatkan orang tidak sesuai dengan bidangnya, Bang. Oke. Ya kan? Makanya BM PAN sehari ini dipimpin oleh Kang Dewan Herul. Ya, kita pikir beliau layak. Makanya milenial udah mulai dirangkul sama beliau kan. Dewan Herul udah mulai karena sesuai dengan gagahnya beliau, Dewan Muda juga kan gitu ya. Dewan Herul itu makanya ya dipimpin oleh beliau, terus Puannya dipimpin oleh Teh Ratu Dewi ya saudaraku, Teh Ratu Dewi Puan itu untuk merekrut kaula-kaula muda. Artinya sejauh ini sudah membentuk nih. Sudah. Seperti kata Abang tadi, Dulur Mas Duki. Dulur Batur Mas Duki. Dulur Batur artinya saudara-saudara Mas Duki. Wow, luar biasa. Dan ini targetnya adalah bagaimana kita giring ke depan Pak Alawi sebagai atau hasil rekomendasi Rakerda ini kita kawal betul. Ya. Baik rekomendasi ke dari pusat, ke daerah, atau seperti apa. Kita betul-betul akan kawal. Kita akan konsisten kok dengan keputusan Rakerda itu. Wow, luar biasa. Bang, sejauh ini
Partai PAN di gedung parlemen Kota Cilegon kalau tidak salah 4 kursi. 4 kursi. Untuk 2024. Ya. Berapa kursi targetnya? Realistis saya berbicara, karena bicara 2024 kalau kita nggak tempur di dua di pileknya juga bohong. Ya, ya kuncinya di sana, Pak. Itu. Ya. Makanya saya akan bicara realistis saja. Ya. Ya, akan bicara realistis untuk Dapil Ciwan dan Citangkil itu kita targetkan 3 kursi. Wow. Ya, yang hari ini 2 kursi kan? Ya. Kenapa kita targetkan 3 kursi? Kemarin pun kita di luar dugaan dapat 2 kursi. Maka kita akan genjot di Dapil Ciwan dan Citangkil itu 3 kursi. Oke. Okay. Yang kedua, yang Dapil 2 ya, Dapil Jombang ya. Jombang. Jombang, bukan Jombang ya, apa? Cilegon. Cilegon, Cilegon ini ya. Iya. Pokoknya target kita itu 2 kursi. Sekarang udah ada Kang Herul di situ ya, yang Cilegon ya. Kang Herul, maka kita akan genjot lagi supaya 2 kursi di situ, berarti udah 5 tuh, Bang. Oke. Okay. Ya kan? Oke. Okay. Udah 5. Dua dapil lagi ya. Nih. Jombang. Oke. Okay. Kita targetkan 1, Bang. Oke. Okay. Oh. Kita analisis lah. Siap. Iya. 1 karena sekarang kan kosong di okay. situ, maka kita targetkan 1. Pulau Merak Grogol. Pulau Merak Grogol kita 2 target. 2. Artinya 8. 8. Wow, luar biasa. Oke, 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 luar biasa. Artinya ketiga ini sudah berjalan dan seperti kata Abang tadi. Iya. Omong kosong kita ketika kursi kita tidak ada mewakili, Bang ya. Siap. Oke, 8 kursi sahabat Lukas TV, dan itu menurut data seperti penjelasan Bang Mas Duki realistis ya Bang ya? Realistis. Oke, luar biasa. DPD PAN Kota Cilegon target tadi udah Abang sampaikan ya Bang. Lalu saya mau tanya Bang ya. DPD, dapil daripada Citangkil Ciwandan 3 kursi, saat ini 2, hanya nambah 1. Artinya dengan permainan pendekatan dan segala macam 17 bulan ini, saya rasa 3 kursi mencapai Bang ya. Itu tadi pandangan Abang secara ini. Betul, Bang ya. Analisis kita. Oke Bang, mungkin Bang, pertanyaan saya mungkin agak di luar daripada konteks nih Bang ya. Oke, okay. Lalu Bang, untuk peran perempuan Bang. Iya. Sejauh apa kata Abang tadi udah ada puan ya? Iya. Artinya ke sana. Target perempuan itu yang 4 kursi ini saat ini yang berdiri semua dari apa tuh Bang? Boleh sahabat Lugas TV tahu? Iya, semuanya 4-4-nya ini laki-laki. Oke, Bang. Oke. Laki-laki, makanya kita lagi konsolidasi bagaimana potensi-potensi perempuan itu yang tergabung dalam puan itu, baik dalam pendidikan politiknya hari ini, ke konsolidasinya kita perketat banget supaya mampu mewakili di parlemen nanti, ya Bang. Mampu di parlemen tadi. Dan kita juga betul-betul selektif dalam konteks seleksi calon-calon nanti parlemen, Bang. Nggak asal-asalan. Ya. Karena emang saya juga nggak mau, misalkan, kita juga nggak mau ketika keterwakilan di parlemen itu kader-kader yang emang kurang vokal, kurang kreatif, kurang berani, kurang gagasan, akhirnya kan nggak kreatif di parlemennya gitu, nggak kreatif. Makanya konsolidasi puan hari ini udah sampai ke tingkat ranting Subrayon. Udah nyampe Bang. Subrayon udah nyampe. Oke, sahabat Lukas TV, Bang, aku mau tanya nih Bang, pesan untuk masyarakat luas Kota Cilegon. Pada prinsipnya politik bukan sesuatu yang harus kita takutin. Semua pengetahuan politik harus kita tahu, baik dari berbagai lini, karena berbicara politik adalah bicara hajat hidup kita ke depan. Salah-salah dalam mengambil langkah politik atau keputusan politik, maka menyesal selama 5 tahun. Yang itu. Makanya untuk menentukan pimpinan kita atau keterwakilan kita baik di parlemen maupun nanti di legislatif harus betul-betul selektif. Masyarakat Cilegon sudah cerdas ya. Masyarakat Cilegon sudah cerdas, cari pemimpin yang emang memahami persoalan kebutuhan hajat hidup manusia. Ya, karena kadang-kadang ada pemimpin yang hanya memandang manusia itu sebagai objek saja. Padahal manusia itu sebagai objek dan subjek. Ketika berbicara manusia sebagai objek dan subjek, maka apapun kebijakannya, apapun keputusannya, dia akan memandang manusia itu bukan hanya benda, tapi bisa diajak komunikasi. Dan ketika ada komunikasi itu, dia akan menyerap dan akan mempengaruhi kebijakan-kebijakannya sehingga pas sesuai dengan kebutuhan masyarakat kebijakannya.
ya. Jangan sampai misalkan kebijakannya nggak pas. Makanya butuh seorang pemimpin yang mampu, yang memiliki jiwa leadership yang baik, yang memiliki pola staffing yang baik, baik ke depan itu misalkan di dinas-dinasnya, karena jangan sampai dinas-dinas itu sekarang banyak yang kosong, jangan sampai begitu. Berarti ini contoh seorang pemimpin yang emang secara manajerialnya, manajerial staffingnya yang kurang betul. Oke, kembali ke kebijakan pemerintah saat ini, Abang singgung tadi. Artinya Abang saat ini di komisi berapa, Bang? Saya di komisi 1, komisi 2, Bang. Di komisi 2, kurang lebih 17 bulan pemerintahan wali kota dan wakil wali kota. Pertanyaan singkat aja, sudah berjalankah janji-janji politiknya? Ya, saya harus sampaikan walaupun PAN kemarin dalam arti kata masuk dalam barisan yang tidak mendukung interpelasi ya Bang ya. Karena kita kasih kesempatan ya, kita kasih kesempatan pemerintah hari ini. Akan tetapi kalau bicara kepuasan, jujur saya selaku anggota DPD di Komisi 2 sekaligus juga selaku sekretaris DPD PAN, bicara kepuasan belum puas. Belum puas. Akan tetapi kita masih kasih waktu lah. Ya. Ya kan, standarisasinya hari ini bagaimana Silva sampai 400 miliar. Ya, Silva ini adalah persoalan-persoalan kebutuhan dasar masyarakat. Ya, BPJS segala macam itu. Ya kan itu. Makanya saya sampaikan, kita kasih kesempatan, kasih kesempatan. Tapi sejauh ini belum puas. Belum puas. Luar biasa. Mungkin terakhir Bang, closing statement Bang. Silakan Bang. Ya, terima kasih sahabat Lugas TV yang saya banggakan. Pada prinsipnya, jangan terlalu fanatik dengan politik. Politik adalah salah satu bentuk media dakwah yang harus kita fahami. Maka teori politik harus menggunakan teori dakwah Rasulullah, yaitu dengan tiga metode: hikmah, mauidhoh hasanah, dan mujadalah. Konteks hikmah, mauidhoh hasanah inilah yang ditirukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mauidhoh hasanah wajadilhum billati ahsan. Kapasitas kami selaku di anggota DPRD atau selaku orang yang emang seorang politisi, maka harus memiliki contoh yang baik, hikmah, mauidhoh hasanah, dan mujadalah. Ya, kita tugasnya berdebat, ya berbicara, maka itu tugas kami selaku politisi, selaku parlemen. Maka ketika ada aspirasi dari masyarakat, seperti apapun itu, ya harus kita serap dan kita sampaikan. Baik persoalan jeritan, tangisan, ketenaga kerjaan, apapun itu. Kenapa berbicara bahwa politik itu sebagai media dakwah? Contoh kecil, ketika kita bisa mampu mempekerjakan masyarakat aja satu, berarti kita mampu menafkahi satu keluarga. Itu bicara konteks dakwah, ya kan? Kita bisa menyelamatkan keluarga itu dari kemiskinan contohnya. Makanya jangan terlalu fanatik dengan politik. Kita ayo belajar politik, ayo kita amati politik, karena bicara politik adalah salah satu bentuknya itu. Karena bicara politik adalah sama contohnya bicara politik bagaimana strategi dakwah Rasulullah saat itu hadir dan sampai hari ini kita pergunakan strategi politik itu. Terima kasih. Wow, luar biasa. Oh, padat dan singkat. Terima kasih Bang Mas Duki. Sama-sama. Mungkin lain waktu kita akan undang terkait kebijakan-kebijakan wali kota kita, pemerintahan saat ini Bang ya. Oke, dari redaksi Lugas TV memberikan kenang-kenangan, yaitu semoga Bang Mas Duki bisa menerima. Sebelum ditutup oleh Pak Blangkon, kita memberikan kenang-kenangan dulu Bang. Siap. Oke, dari program Libas, Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Senaga. Oke, demikian sahabat Lugas TV. Untuk intisari kami serahkan kepada Pak Blangkon. Silakan Pak Blangkon. Ya. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita sore ini. Semoga semua menjadi pencerahan buat kita semua dan sekaligus menjadi inspirasi buat kita semua. Di sini Pak Blangkon menangkap beberapa benang merah. Yang pertama, politik adalah media dakwah. Manusia terdiri dari empat unsur. Bapak Alawi Mahmud layak untuk dijadikan C1. Pesta demokrasi, pemilu atau pilkada sebentar lagi. Banyak warna baju sudah calonkan pemimpin. Ini dadaku, mana dadamu? Ini jagoku, mana jagomu? Dan yang terakhir, tapi siapapun yang jadi pemimpin, nantinya jangan seperti candaan di medsos. Pilkada kalau lupa jadi, tapi pilkada
kalau jadi lupa sampai sesi berikutnya.